Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, masuknya Kota Bandung kembali ke dalam zona merah membuat Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengingatkan para wisatawan dari luar Kota Bandung untuk tidak datang ke Bandung mengingat sejumlah tempat wisata telah ditutup. Selain penutupan dan pembatasan fasilitas umum, sejumlah tempat wisata dibatasi dan ditutup. Beberapa ruas jalan di Kota Bandung pun telah dilakukan penyekatan. Yana mengajak masyarakat untuk menjaga diri di tengah kasus COVID-19 yang melonjak, termasuk sektor usaha untuk lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya juga meminta sejumlah wilayah tetap menerapkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Sejauh ini pengawasan dari kewilayahan bersama anggota TNI dan Polri dianggapnya sudah baik. Selain beberapa kecamatan telah memiliki ruang isolasi mandiri, Pemkot Bandung pun telah mendapatkan satu hotel yang diharapkan dapat mengurangi beban rumah sakit yang menangani pasien tidak bergejala. Kita lakukan penutupan tempat hiburan, tempat wisata, termasuk juga tempat-tempat kuliner kita batasi dengan take away. Harapannya memang wisatawan dari luar itu juga nggak terlalu tertariklah saat ini untuk datang ke Bandung menikmati kulinernya, menikmati wisatanya, karena memang kita sangat batasi sekali gitu ya. Nah, mudah-mudahan lah dampak dari kemarin penerapan perwa ini kita lihat di seminggu ini ada penurunan.